Kalau kamu mau pergi dari sini, pergi jauh-jauh dari sini. Iya, aku bakal pergi. Aku udah muak lihat muka papa. Sana, pergi jauh-jauh dari sini. Riz, lu mau ngajak kita kemana sih? Gue juga belum tahu. Tapi gue tahu apa kebaikan yang harus kita lakuin. Hah? Misi apa lagi sih? Di daerah Yakuza sana, itu banyak banget orang yang bermain judi. Ya, kayak tempat ilegal-ilegal gitu. Apa? Ke tempat bapaknya Randy biasa main judi? Iya, Dan. Lu mau kan? Ngapain? Aku nggak mau, ah. Aduh, Wildan, udah deh, jangan baik tanya. Temin aja, ya? Iya, Dan. Lu anggap aja ini sebagai petualangan dalam hidup lo. Sekali-sekali nggak apa-apa kali. Dan, mau ya? Jadi ntar kalau kita ada apa-apa di sana, lo yang ngebantuin kita, ya? Gimana ya? Iya, Dan. Please bantuin kami kali ini aja. Cuman lo yang bisa bantuin kita. Duh, kalau Rosa yang minta, mana bisa aku tolak? Ya udah deh, aku mau. Yeay, hore! Asik! Yuhuu! Yeay! Akhirnya bener mau juga! Yeay! Makasih ya, Dan. Akhirnya lo mau bantuin kita juga. Jadi di sini tempatnya, tempat biasa ayahnya Randy main judi. Duh, serem ya tempatnya. Iya, kayak tempat preman. Ya udah kalau gitu, ayo guys. Hah, ada penjaga. Duh, gimana nih? Gawat nih kalau kita ketahuan sama penjaga di sana. Ya udah kalau gitu, ayo kita jalan pelan-pelan aja. Rosa pelan-pelan. Gue takut nih. Iya. Bentar lagi nyampe kok. Oke, guys. Sekarang kita berpencar. Lo dan jaga di sini. Ntar kalau kita ada apa-apa di dalam, lo langsung telepon polisi ya. Oke, siap Rosa. Kalian hati-hati ya di jalan. Oke. Yaudah. Lo hati-hati ya di sini. Yaudah, yuk. Apa? Masih kurang, Pak. Bapak gimana sih? Kan udah lunas semua. Sampai-sampai saya jual mobil anak saya, Pak. Tono, kamu pikir utang itu gak ada bunganya apa? Enak aja kamu. Anak buah, sekap dia. Sampai dia bisa bayar semua hutang-hutang dia. Cepat, siap bos. Ayo, sini. Lepasin saya. Ayo, sini. Ayo. Guys, bukannya Randy di sekap, saatnya kita beraksi. Yuk, kita harus cari tahu di mana. Yuk. Hah? Suara apa itu? Jangan-jangan di sini ada penyusupnya lagi. Suaranya tadi dari arah sini nih. Hah? Kok nggak ada orangnya? Kemana mereka? Yuk, buruan. Ayo, guys, buruan. Cepat. Ayo. Lepasin. Ayo, sini. Ayo, lepasin. Ayo sini. Lepasin. Ayo, lepasin. Ayo sini. Iya, halo. Kenapa, bos? Oh, baik, bos. Hari ini bakal saya kirim. Dikirim kemana, bos? Oh, ke sana ya. Oke, hari ini bakal saya kirim ya, bos. Beres juga airnya. Yuk, guys, buruan. Ada penjaganya lagi. Ada air tuh. Aduh gawat. Ada penjaga lagi.
ada apa ini? Kok mereka bisa jadi es? Iya, kok aneh banget ya. Gimana cara nyelesainnya nih? Pokoknya kita maju aja. Kita sikat, guys. Yaudah, yuk, pelan-pelan. Yaudah, kita lanjutin lagi perjalanan kita. Yaudah, yuk. Duh, di mana sih ayahnya Randy disekap? Pasti di sekitar sini. Pokoknya kita cari aja. Yuk. Tolong, tolong saya. Suaranya ayahnya. Yaudah, yuk. Lolo, kalian bukannya temannya sekolahnya Randy? Ngapain kalian kesini? Om, sekarang kita nggak punya banyak waktu untuk menjelaskannya, Om. Kita harus pergi dari sini sekarang. Ya, Om, karena sebentar lagi polisi bakal datang kesini. Ayo, yaudah, yuk, Om. Duh, polisinya mana sih? Kok nggak datang-datang? Mana mereka lama banget lagi? Yaudah, buram. Ayo, cepat. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana kalian? Kalian gak bisa kabur dari kami. Mau kabur kemana kalian? Hah? Kalian pikir tempat ini tidak dijaga sama bodyguard saya? Hah? Bodyguard, tangkap mereka! Diam! Angkat tangan kalian! Jangan bergerak! Kurang ajar ya kalian! Melapor-lapor polisi, awas aja ya! Tunggu pembalasan saya! Lepasin saya nggak mau masuk penjara! Nanti kalian jelasin sendiri di kantor polisi. Sekarang, masuk ke dalam mobil. Nggak, pokoknya saya nggak mau masuk ke dalam mobil, saya pengen bebas. Ayo, masuk! Yeay, akhirnya berhasil. Makasih ya Dan udah bantuin kita. Iya, sama-sama Rosa. Minggir. Kalian ini apaan sih? Om sekarang kan udah bebas. Dan tempat judi itu udah digebek sama polisi. Jadi kita minta tolong Om. Tolong berhenti judi. Ingat Randy? Iya Om, lagian judi itu haram, dosa. Kalian ini apaan sih? Kalian itu cuma bocah ingusan. Gak usah ngatur-ngatur saya. Lagian siapa juga yang minta dibebasin? Kok malah nyolot sih? Kalian bertiga, dengerin ya. Urusan keluarga saya dan urusan anak saya, itu urusan saya, bukan urusan kalian. Ngerti? Om, tapi ini demi kebaikan Om sendiri. Udah, saya gak mau dengerin apa-apa. Ingat ya, jangan ngatur-ngatur saya. Ayo bubar. Kok aku tiba-tiba kepikiran sama anak aku ya? Randy di mana ya? Kok aku tiba-tiba menjadi sedih? Hah? Itu siapa yang lagi merenung? Apa? Itu Randy. Hah, iya betul. Itu Randy. Aku harus kesana sekarang. Randy, Di, Papa datang ke sini. Mau apa lagi, Pak? Ngapain Papa nyamperin Randy? Apa Papa belum puas? Di, Papa mau minta maaf. Sekarang, Papa menyesal atas semua perbuatan Papa. Di, maafin Papa ya. Hah? Randy nggak salah dengar, Pak. Papa minta maaf sama aku.
Enggak, Ndi. Kamu enggak salah dengar. Papa mau minta maaf. Dan Papa janji, Papa enggak bakal judi lagi. Kita bisa memulai semuanya dari awal lagi. Ndi, maafin Papa ya. Bapaknya Randy sama Randy udah baikan. Iya, syukurlah mereka udah baikan. Akhirnya misi pertama kita udah berhasil juga ya, guys. Ya udah. Sekarang kita pulang ya. Ayo, Nak. Ya udah, yuk, Pak. Tugas kita berhasil. Kira-kira untuk misi kita selanjutnya apa ya, guys? Iya, ya, aku juga penasaran. Apa ya kira-kira? Janji duyung. Janji duyung. Yeay. Gak penting apa yang ku punya, yang penting apa yang ku suka. Melangkah kemana hati membawa. Yakini.